sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah keilmuan yang bertujuan untuk membangkitkan bumi kita agar rezeki kita mengalir dengan deras. Jadi saya kepinginnya sedulur-sedulur semuanya ini ingat akan hari kelahiran panjenengan. Karena di hari kelahiran panjenengan itulah panjenengan sudah diberi hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sudah dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Kalau saat ini biasanya panjenengan ini kan kalau ingat itu hanya ulang tahun saja, dan itu pun hanya setahun sekali. Padahal yang paling bagus panjenengan itu harus ingat pas hari kelahiran panjenengan. Jadi setiap seminggu sekali panjenengan ini harus bersyukur ingat asal usul kejadian panjenengan, bahwa dulunya panjenengan itu dari tanah, lahir dari seorang ibu, entah itu siapa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus panjenengan ingat. Nah, untuk bisa mengalirkan rezeki kita, terutama yang asal usulnya ini dari tanah, karena harta kekayaan itu juga dari tanah, uang juga dari tanah, segala sesuatu yang di bumi ini yang terbesar adalah dari tanah atau dari bumi, dari ibu bumi. Panjenengan itu lahir dari kandungan ibu bumi. Ini secara hakikatnya. Nah, panjenengan harus ingat akan hal itu. Ada sebuah doa agar kita semuanya ini bisa kaya. Karena tidak mungkin panjenengan hidup di dunia ini kok pengennya miskin, itu tidak mungkin. Pasti kepengennya kaya. Nah, untuk mencapai akan hal itu, kita bisa ingat asal-usul kita. Kita bisa membangunkan asal-usul kita, yaitu bumi. Nah, caranya begini. Setiap malam hari kelahiran, jadi ada rahasia besar di sini, di malam hari kelahiran. Sehabis jam 12 malam, panjenengan keluar dari rumah. Kemudian panjenengan mencari tanah yang lapang. Tanah yang lapang yang langsung berhubungan dengan tanah. Jadi kaki panjenengan juga langsung menginjak tanah. Jangan keramik atau tegel atau apapun ya, atau paving, jangan, langsung ke tanah. Nah, setelah itu panjenengan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat dengan seperti orang sholat, ya, seperti orang sholat bersedekah, ya. Kemudian panjenengan membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wizrok alladhi angkodo dohrok warfa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusrok inna ma'al usri yusrok fa idha farogta fangsob wa ila robbika fargob. Lah, itu panjenengan baca sekali saja. Setelah itu panjenengan menatap ke tanah. Tangan panjenengan taruh di dengkul, menghadap ke tanah. Nah, tanah yang pertama panjenengan lihat itulah hakikatnya asal usul panjenengan. Manusia itu asalnya dari tanah. Nah, tanah yang panjenengan lihat itu tadi, kemudian panjenengan beri uluk salam atau panjenengan tembuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya tanah. Kemudian
tanah itu tadi, yang panjenengan lihat pertama kali seperti orang rukuk tadi, panjenengan ambil sedikit saja. Kemudian panjenengan makan. Jadi ini kita menselaraskan energi diri kita, mikrokosmos ini dengan makrokosmos. Jadi membangunkan dan menyelaraskan energi kita dengan energi bumi. Kalau hal itu panjenengan lakukan setiap malam hari kelahiran, ya jadi jam 12 malam itu kan sudah hari kelahirannya. Seumpama panjenengan itu lahir hari Minggu, ya malam Minggu sehabis jam 12 malam. Itu panjenengan keluar rumah, kemudian tadi nggih cari tanah yang lapang, kemudian panjenengan bacakan surat Al-Insyirah tadi. Kemudian panjenengan menatap ke tanah, ambil tanah itu tadi sambil panjenengan beri uluk salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tanah. Kemudian ambil, kemudian panjenengan makan. Nah, ini untuk sambung atau menyelaraskan energi panjenengan dengan energi bumi atau tanah tadi. Kalau hal itu panjenengan rutin lakukan, itu minimal 9 kali bahkan 11 kali setiap malam kelahiran, nah itu nanti panjenengan akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, atau rezeki dari bumi itu mengalir dengan deras kepada panjenengan. Jadi rezeki dari bumi ini macam-macam sekali, banyak sekali jenisnya. Kesehatan itu juga rezeki, kekayaan, harta benda, uang itu juga dari bumi lah. Itu nanti yang akan mengucur deras kepada panjenengan. Kuncinya, panjenengan harus yakin terhadap apa yang panjenengan lakukan. Berdoa kepada Gusti Kang Karya Jagat, panjenengan pasrahkan. Setelah panjenengan berikhtiar semacam tadi atau nyambut gawe, seperti tadi itu nyambut gawe namanya. Seperti tadi setelah nyambut gawe, panjenengan pasrahkan hasilnya kepada Gusti Kang Karya Jagat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ini. Monggo kita praktekkan bareng-bareng. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang kaya. Kaya lahir juga kaya batin. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.